Halo geng Lur, di hari lebaran ketiga kita mau nyuret dolan ke kebun jeruk punya saudaraku geng Lur. Lokasinya ada di Desa Mbalak, Kecamatan Purwosari. Kali ini aku ditemenin Bocil, anakku geng Lur. Naik motor berdua, sore-sore sambil jalan-jalan, mumpung cuaca sudah lumayan adem. Di kampung ini cuacanya lumayan panas Lur, suasananya pedesaan banget. Dijamin tentrem ayem pokoknya geng Lur. Jalanannya mulus jos pokoknya Lur. Sampai si bocil aja ngantuk-ngantuk dikuncengin motor. Nah, ini udah mau nyampe rumahnya. Rumahnya sederhana, asri banget, Lur. Itu di depan rumahnya ada kebun jeruk, lumayan luas. Yuk, Lur, langsung cus ke kebun jeruknya, Lur. Kemarin malam waktu lebaran kedua aku sempat ambil jeruknya. Karena jeruknya belum terlalu tua banget, jadi jeruknya lebih cocok buat es jeruk peras atau wedang jeruk. Rasanya seger asem manis Lur. Nah, ini pohon jeruk sudah berumur kurang lebih 3 tahun, tapi buahnya rimbun banget Lur, sampai pada mentelung kalau bahasa Jawanya. Ini kalau mau dipanen harus nunggu dulu 1,5 bulan lagi, jeruknya dah pada manis-manis. Saat ini jeruknya masih asem banget rasanya karena belum terlalu tua. Kemarin waktu bulan puasa banyak pesanan dari para pedagang es buat dibikin jus atau es jeruk. Jadi sedulur semua yang ada di sekitaran Kecamatan Purwosari Bojonegoro, kalau mau pesen atau beli buat bikin es jus atau es jeruk, bisa datang langsung ke Desa Mbalak, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Langsung ke rumahnya aja Lur, tanya aja rumahnya Lek Pur atau Mbak Pur. Oke geng Lur, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.